Usai kontroversi kabur dari karantina, selebgram Rahel Fenya kini dikabarkan akan diangkat menjadi duta COVID-19. Akun Instagram @playitsafebabyofficial membagikan kabar itu pada 16 Oktober 2021. Akun ini mengunggah tangkapan layar pesan WhatsApp yang menarasikan pengangkatan Rahel jadi duta COVID-19. Benarkah selebgram Rahel Fenya akan dinobatkan menjadi duta COVID-19? Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, faktanya informasi ini telah dibantah Satgas COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan memastikan proses hukum terkait kaburnya selebgram Rahel Fenya saat masih karantina tengah berjalan. Rahel Fenya diduga kabur dari karantina di Wisma Atlet Pademangan yang sebenarnya dikhususkan untuk tenaga kerja Indonesia. Kaburnya Rahel Fenya diduga melibatkan oknum TNI berinisial FS. Kesimpulannya, klaim bahwa selebgram Rahel Fenya akan dinobatkan menjadi duta COVID-19 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.